bersihkan klep secara manual. Ini yang satunya sudah dibersihkan klep X. Porteng Honda Beat, Honda Beat standar porteng ya. Iya. Mungkin as masih standar ini headnya yang sudah dilakukan pemortingan. Ini lubang in, lubang X. Lubang X-nya juga sudah dilakukan pemortingan. Ya bosnya sudah dipapas habis. Ini standar, belum dilakukan pengopasan juga di bagian headnya nih, masih standar. Noken as juga masih standar, noken asnya tuh belum dilakukan pengopasan. Cuman per aja tuh Swedia. Ya cuman menggunakan per Swedia saja nih. Ini per Swedia, pernya saja yang Swedia. Noken as masih standar showroom ya bu, belum dipapas-papas. Oh, masih standar, cuman per klepnya saja diganti menggunakan per klep Swedia. Ini piston juga masih standar, belum dibubut. Oh, standar, masih standar. Nanti akan dilakukan pemasangan head yang sudah di porting tadi. Bukan proses penyakuran atau penyekirannya. Sudah secara manual. Ya perlahan tapi pasti ya. Oke. Penyekiran secara manual. Kalau menggunakan bor bisa lebih cepat, cuman kalau tidak bisa, bisa tidak bagus hasilnya. Itu paman ya, pamannya. Iya. Nah ini sepeda motor Honda Beat, Honda Beat standar. Piston Yamaha Beat. Ini Honda Beat standar showroom, masih piston juga masih standar, belum di apa-apakan tadi. Ya juga masih tulisan STD. Tuh, standar masih ada tulisannya. Oke, masih penyekiran secara manual. Kini sudah dilakukan penyekiran. Sudah tidak terjadi kebocorannya. Cara supaya tidak bocor, mengetahui bocor atau tidaknya, kita kasih bensin di bagian lubang tuh. Kalau keluar bensin berarti masih terjadi kebocoran. Jadi kalian sekir lagi klepnya. Oke, pemasangan klep secara manual juga tanpa menggunakan alat, masih pakai tangan bro. Per klep Swedia. Oke, sudah. Cuman bermodalkan ban dalam saja sama kunci bisa terpasang. Oke, lubang in sudah terpasang, lanjut ke pemasangan lubang X, klep X. Oke, sudah terpasang semua, tinggal kita lakukan pemasangan noken as. Oke, pemasangan noken as. Noken asnya masih standar, belum dilakukan pemapasan. Belum dilakukan pemapasannya. Spare arm juga masih standar bawaan.
ini di headnya sudah dilakukan pemortingan. Mah beratnya kamu ini sudah terpasang semua, tinggal kita lanjut pemasangan ke mesin. Oke, ini pemasangan berbak. Berbaknya warna pink, Bu. Warna pink, guys. Iya, guys, guys. Warna pink nih berbaknya. Oke, lanjut pemasangan headnya. Ini ditopkan dulu ya. Kalau mau memasang gigi sentriknya ditopkan dulu di sini. Oke, ini sudah terpasang. Samalah. Tinggal kita kencangkan bautnya. Ini karburatornya sudah rimmer, cuman depannya aja tuh. Rimmerannya cuman di depan saja, tidak sampai ke belakang sini, cuman di depan gitu dibikin landai. Bikin landai saja biar enak. Biar tambah oke. Oke, okay, kayak kurang nanti gene, oke. Oke, semuanya sudah terpasang, tinggal kita pasang bodinya saja, nanti kita akan tes hidupnya ya. Hai guys. Hai. Gimana, jangan lupa apa? Tahu. Oke, semuanya sudah terpasang, tinggal kita buka. Oke, ini sudah hidup. Karburatornya belum sudah ya. Ini baru hidup pertama. Mungkin as masih standar. Cuman dilakukan pemortingan dan juga perklep Swedia. Itu bagian CVT-nya masih standar semua, belum diapa-apakan, masih standar pabrik. Tidak ada yang diganti ya. Cuman melakukan porting saja di bagian head dan juga perklep. Bagian as juga masih standar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subrek. Sub. Oke. Dan juga like, komen kalau perlu. Oke. Okay.